bersama-sama mendengar penjelasan dari Ibu Sekretaris Provinsi bahwa kehadiran Rasita Dursi daerah ini paling tidak akan memberikan sisi manfaat untuk masyarakat itu kan, dia memberikan karya-karya nyata, mereka bisa berinteraksi, mengenal budaya masyarakat, adat istiadat, sehingga itu menjadi bekal bagi mereka sebagai calon pemimpin. Paling tidak dia sudah berusaha bagaimana berinteraksi, berintegrasi dengan pola kehidupan masyarakat. Nah, kalau selama ini mereka mempelajari ilmu hanya sekadar teori, nah pada kenyataan dia bisa mempraktikkan di lapangan. Itu yang dari sisi manfaatnya untuk daerah ya sangat taban. Paling tidak masyarakat kita yang ingin putra putrinya ingin seperti mereka akan termotivasi. Bagaimana supaya mereka juga bisa mengikuti jejak-jejak mereka, sehingga ada nilai-nilai positif yang bisa ditularkan ke masyarakat. Nah, ya. Berkaitan dengan adanya pesan Pak Sekda sendiri kepada peserta Rasitada yang baru saja menyelesaikan masa pelatihan di Paser, mengharapkan mereka sebagai media, salah satu media untuk promosi daerah. Nah, ini seperti apa? Harapannya dengan kehadiran mereka paling tidak bisa mengenal daerah Kabupaten Paser. Dan secara tidak langsung bisa menyampaikan ke pihak luar tentang potensi apa saja yang ada di daerah. Nah, ini dengan sendirinya, karena mereka itu adalah calon pemimpin ke depan, tidak menutup kemungkinan, sebagaimana harapan tadi Ibu Sekda, bahwa masyarakat Kalimantan menantikan kehadiran mereka untuk memberikan karya lebih besar. Nah, itu harapan kita. Saya kira sama saja harapan kita, pemerintah daerah seperti itu. Sudah memberikan karya, paling tidak ke depannya mereka bisa memberikan karya lebih besar lagi. Nah, itu harapan kita terhadap mereka. Paling tidak mereka sudah memahami adat istiadat kebiasaan masyarakat Paser, sehingga ini menjadi modal mereka untuk bisa sebagai modal sebagai calon pemimpin.